Good day, everyone. Now you're on my YouTube channel. For this English time episode, I have a discussion of English exercise. I'll give you several minutes to do the exercise first. Then, we together make a discussion. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada 6 soal. Gimana tadi buat kalian yang sudah mencoba? Terima kasih atas waktunya. Kita bahas satu-satu ya. Number 1. My sister has been falling sick blah blah because of the cold weather. Di sini merupakan kalimat dengan tenses atau pola present perfect continuous. Ada has, been, ini penanda bahwa tensesnya merupakan present perfect. Kemudian ada verbing di sini sebagai penanda bahwa ini tensesnya continuous. Jadi present perfect continuous. Dan keterangan waktu yang cocok untuk menandai kalimat ini adalah Lately dalam bahasa Indonesia adalah akhir-akhir ini. Sudah terjadi dan masih berlangsung begitu ya. Jadi jawaban yang cocok adalah pilihan nomor 3, yaitu lately. Number 2. As she was taking her bath, the phone, blah blah. Kita lihat ada subjek. Ada was di sini sebagai modal auxiliary. Was di sini sebagai kata kerja bantu dari verbing taking. Pola atau tenses kalimat ini adalah past continuous. Jadi kalimat yang mengiringi seharusnya diisi dengan kata kerja bentuk past tense, bentuk kedua atau verb 2. Kita cari di sini. Ring, ini merupakan ordinary verb atau bentuk verb pertama. Ada rang, yep, ini dia bentuk kedua, verb 2 yang digunakan pada kalimat past tense. Kemudian ada rung, ini bentuk verb 3. And has rung, ini bentuk perfect, present perfect. So the answer is rang. We continue, number 3. Alan said that he blah blah durians. Kalimat nomor 3 ini merupakan bentuk reported speech dan yang jenisnya indirect speech atau kalimat tidak langsung. Polanya di sini past tense, maka diiringi dengan past tense juga. Kita lihat yang bentuknya sama verb 2, yaitu ini dia, hated.
Alan said that he hated durians. Number 4. Of the two guys, Sam is the blah blah one. Okay, ini merupakan jenis kalimat perbandingan dan kita bisa lihat ya. Ada kata the di sini. Artikel the menunjukkan bahwa ini merupakan pola perbandingan superlatif. Kalau superlatif berarti yang ciri-cirinya ada mods plus adjective, kata sifat, tapi yang suku katanya ada 3 bahkan lebih, atau tidak adjective yang 1 atau 2 suku kata kemudian ditambah est. Langsung aja deh kita ke sini, ada artikel the berarti menjelaskan yang paling. Yap, ini dia shortest one, the shortest one dari 2 cowok-cowok. Sen adalah yang paling pendek begitu. Sementara kalau short ini kata sifat biasa, bukan perbandingan. More short, nah ini bentuk yang kurang tepat karena short ini ada satu suku kata, short. Maka kalau satu suku kata untuk kata sifat berikut ini, itu kalau perbandingan yang comparative ditandai dengan shorter ditambah er di belakang menjadi shorter seperti ini. Kemudian kalau bentuknya jadi superlatif ya shortest. Ya. Sementara yang menggunakan more atau most itu seperti yang suku katanya ada 3 bahkan lebih seperti beautiful. Maka menjadi more beautiful dan most beautiful. Jadi jawabannya yang shortest tadi. Nah kalau yang shorter sendiri ini merupakan jenis comparative. Kalimat perbandingan dengan pola comparative. Kalau comparative, ciri-cirinya setelah kata sifat perbandingannya seperti ini ada kata then. Jadi kalau in bahasa seperti lebih pendek dari begitu ya. Dari siapa? Jadi ada bandingannya disebutkan, ada kata then setelahnya. That's it. Kalau yang ini ada artikel the di depannya. Number 5. He realized they were playing a trick. Blah blah him. Okay. Ini soal preposition atau kata depan. Kalau buat Mrs, kata depan itu sebenarnya selain sering membaca, itu juga harus memorize ya. Jadi lebih ke mengingat, mengingat apa yang sudah kita baca. Karena biasanya kata depan itu bergantung dengan kata kerja setelahnya atau kata benda sebelumnya. Seperti itu. Jadi pasangannya itu memang sudah ada rules-nya. Memang kalau kita bilang udah dari sononya bakal begitu bentukannya. Nah kalau dari nomor 5 sendiri ada kata playing di sini dan kata kerja yang cocok adalah on. Playing on. Bentuk praise kata kerja seperti ini tuh bisa disela oleh kata benda. Playing a trick on him. Sama nomor 6 juga berkaitan dengan preposition atau kata depan. Martin began playing the piano blah blah the age of 5. Maka kata depan yang cocok adalah at the age of 5. Sekali lagi, kalau yang preposition atau kata depan seperti nomor 5 dan 6 memang selain sering membaca, otomatis kita akan memorize atau mengingat. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi on the next video untuk nomor-nomor yang selanjutnya. Terima kasih.